Hai semuanya, balik lagi sama aku Gabriela Zulista. Jadi di video aku yang kali ini, aku itu mau bikin kayak mini vlog gitu. Waktu aku lagi jalan-jalan, aku itu jalan-jalan ke Ubud yang ada di sekitaran Anyer bareng sama keluarga aku. Dan ini mukaku pas aku udah bangun tidur, udah selesai sarapan dan mau mandi. Ini aku langsung skip yang di mobil. Aku tuh udah mandi, udah rapi-rapi, udah beres-beres, udah semuanya, udah di dalam perjalanan. Tapi jangan lupa ya maskernya dipakai. Ini tuh aku tuh nolak-nolak adik aku biar kayak nengok ke kamera gitu loh. Tapi kayaknya dia kebingungan deh. Terus aku tolak-tolak adik aku yang satu lagi biar kayak hai gitu. Terus di depan itu ada mamaku sama ada papaku. Nah, kita kan udah sampai nih, tapi kita tuh belum bisa masuk karena check-innya itu kan jam 2. Dan kita itu udah nyampe dari jam 12-an kalau nggak jam 1-an. Jadi, kita nunggu dulu deh sampai kita bisa check-in jam 2. Dan di sini ada tragedi, handphone aku jatuh di mobil. Tapi nggak kenapa-kenapa, handphone aku juga nggak kenapa-napa, alas mobilnya juga nggak kenapa-kenapa, jadi aman-aman aja. Nah, ini itu tempat kita buat check-in masuk ke vilanya. Nih, pas masuk ke vilanya itu, kita tuh langsung ngeliat kolam renang. Terus di sini itu tempat meja makan, sama ada dapura juga. Nih, dapura nih. Tuh, ini dapurnya. Selain itu, di sini juga ada tempat buat kita kayak duduk-duduk gitu. Dan ini kamar aku sama adik-adik aku. Dan ini aku langsung skip pas udah sorenya. Ini aku sama adik-adik aku tuh lagi jalan-jalan sore gitu. Tadi pas kita masuk villa itu, kita tuh ada berenang sebentar, habis tuh nonton, terus mandi, habis itu jalan-jalan sore. Jadi kita tuh lagi jalan-jalan sore. Adem banget ini. Kecuali kalau udah genteng itu kagak bersih. Kita udah nyampe dari jam berapa tadi ya? Ini balik lagi. Dari jam 2-2 1-1 dari jam 1 kita nyampe dari jam 1 siang, terus kita berenang. Check-innya jam 2 siang, terus berenang, terus hujan-hujanan. Enggak, kamu doang, aku enggak, masih ada. Dan ini itu kita mau arah pulang, mau balik ke villa kita. Ada sunset, udah hilang. Ya, kelihatan sini kalau kolomnya di ujung itu belok sini kelihatan. Yap, aku langsung skip pas sudah malamnya. Jadi pas tadi pulang, jalan pulang ke villa, aku udah ganti baju tidur, tapi Sierra sama Moses belum ganti baju tidur. Ini aku lagi rapi-rapihin barang-barang yang ada di kasur, karena kan nanti kasurnya mau dipakai buat tidur. Jadi barang-barangnya harus dirapihin dulu. Kayak ini tuh ada sweater, terus ada hoodie-hoodie. Aku rapihin dulu, aku lipet-lipetin, dan aku nanti akan taruh di lemari. Oh iya, kamar aku, adik-adik aku sama mama papa aku itu gak gabung ya geng, jadi pisah gitu, beda kamar. Karena kalau misalnya satu kamar berlima itu udah gak muat lagi, udah sempit, badan kita juga udah pada gede-gede. Jadi aku satu kamar sama adik-adik aku dan mama papa aku satu kamar. Dan kamar kita itu tetap deket-deketan kok.
Dan ini aku lagi lipet hoodie aku dulu yang tadi aku pakai pas berangkat ke sini, sama aku pakai buat jalan-jalan pas sore-sore. Ini aku udah selesai lipet-lipetin apa sweater sama hoodie-hoodienya, dan ini bakal aku taruh di lemari. Pen baju dulu deh. Baju. Pen hoodie sama sweater. Ini adik-adik aku lagi pada nonton gitu, jadi aku ngerapihin tas aja, ngeluarin barang-barang dari tas yang bakal dipakai malam ini juga. Kayak contohnya casan, karena kan pasti ntar pas mau tidur handphone itu kan pada dicas. Jadi kita keluarin dulu casannya. Aku udah selesai ngeluarin barang-barangnya, kayak casan, kayaknya sih casan doang deh yang dikeluarin. Habis itu aku taruh lagi deh di lemari. Jadi ini tuh udah malam, nggak malam juga sih, jam 18:46. Terus kita tuh nggak tahu mau ngapain di sini, bosen. Hah? Sierra mau buat TikTok. Terus aku rencananya aku pengen bikin main Uno, kartu Uno sama adik-adik aku. Tapi adik aku yang cowok nggak mau, geng. Jadi paling sama Sierra aja, dan mungkin bakal aku jadiin konten. Aku upload nanti di YouTube pas aku lagi main Uno. Sekarang gak tau mau ngapain. Sierra lagi bikin TikTok. Semuanya, jadi ini tuh udah malam. Terus tadi aku habis bikin konten main Uno sama adik aku. Aku jadiin konten pas main Uno. Jadi mungkin nanti aku bakal upload kalau misalnya lagi gak ada. Aku bakal upload konten main Uno itu kalau gak ada halangannya. Dan ini kan juga udah malam, udah jam 8. Nah habis ini mungkin aku stop vlognya, aku lanjut besok. Mungkin aku akan lanjut besok. Ya, aku sekarang ini pengen nonton. Habis itu ntar aku tidur. Dan lanjut besok aku tidur sama adik-adik aku. Buat kalian, makasih ya yang udah mau nonton vlog ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Nah, aku mau beresin dulu kartu yang tadi habis bekas main. Ini aku mau nyopot label ini, geng, biar ada tandanya gitu. Biar enggak, aku mau nyopot label ini biar enggak ketuker sama yang lain. Terus aku buang deh. Udah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.
Nah, ini pas udah pagi-pagi itu, aku ganti baju biasa karena habis makan. Jadi biar baju tidurnya gak kotor, jadi aku ganti baju biasa. Terus ini aku lipet baju tidurnya karena aku mikirnya itu masih di ubud ini. Jadi pas malamnya itu aku bisa pakai lagi baju tidurnya. Tapi ternyata hari itu tuh langsung apa pulang. Jadi di ubud itu cuma satu malam. Dan ternyata hari ini kita mau langsung pulang. Jadi di sini cuman kayak semalam doang. Nanti di sini mau pulang. Jadi mungkin vlognya nggak akan panjang. Terus sekarang aku mau mandi dulu. Nanti bisa lanjut mandi, aku lanjut masak lagi. Oke. Sekarang aku mau mandi dulu. Hai, jadi aku udah selesai mandi. Karena kita bentar lagi mau check out, jadi aku harus beres-beres. Oh iya, aku kesini juga bawa seragam satu, cuman satu doang, seragam doang, atasannya doang sama dasi. Karena aku sama keluarga aku tuh perginya itu dalam keadaannya tuh aku tuh masih uprak, masih yang kayak takutnya ada meet mendadak gitu kan. Jadi aku bawa seragam atasannya doang sama dasi buat jaga-jaga. Karena aku mikirnya ntar bakalan ada meet dan ternyata bener geng, ada meet. Untung aku bawa seragam. Dan ini tuh aku tuh lagi apa? Lagi ngegulung dasi buat dimasukin ke tas. Udah selesai, aku ambil tas yang warna putih itu buat ngemasukin barang-barang ini. Sama aku mau ngecek-ngecek isi tasnya. BTW, baju aku sama adik-adik aku tuh lagi kembaran. Yang baju aku sama Sherry tuh benar-benar persis banget sama dari warnanya sama tulisannya. Terus aku juga kembaran sama adikku yang cowok juga. Tapi dia itu warnanya kuning, kalau aku sama Sherry abu-abu. Dan ini aku udah di jalan mau pulang. Nah, jadi segitu dulu ya konten vlog jalan-jalan dari aku. Makasih banyak buat kalian yang udah mau nonton dari awal video sampai ke akhir. Jangan lupa juga ya untuk di like, di komen, di share, dan di klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di konten-konten aku yang selanjutnya. Oh iya, buat kalian yang lagi ngejalanin ibadah puasa, semangat ya puasanya, semoga lancar. Dadah!